ter-effort aku ya kayaknya. Karena dari proses reading udah berat banget. Yang kayak biasanya kan cuma tinggal mempelajari karakter dan latar belakang dari karakter dan ceritanya. Kalau di sini aku harus mempelajari hal-hal baru, kayak misalnya belajar untuk berjalan seperti cowok, terus juga sepanjang syuting itu aku harus selalu pakai wax seluruh rambut aku dimasukin ke dalam hair cap. Terus harus pakai wig dari jam 9 pagi bisa sampai jam 12 malam. Dan abis itu rambutku kayak kaku, keras, gak boleh make up. Terus juga setiap kali aku lagi mulai proses aja nih, yang kayak mulai proses reading, selalu dikasih tahu sama Om Badar, acting coach aku, seperti biasa di semua series dan film sama kayak, kamu nih ngomongnya masih cewek banget, ini nada bicaranya cewek, ini suaranya cewek. Nah, sedangkan aku tuh aslinya feminim. Jadi gimana caranya aku harus melaki-lakikan diri aku seakan-akan orang percaya aja bahwa ini cowok imut gitu. Udah jangan disuruh coba. Aduh, udah lama gitu. Nah, terus terus akhirnya ini aku disuruh pakai suara cowok. Terus akhirnya aku kayak belajar untuk selama reading hampir 10 hari ya. Hampir 2 minggu itu aku setiap hari sepanjang reading tuh ngomongnya kayak Big Boss. Kenapa lo? Kayak gitu-gitu terus. Dan akhirnya lama-lama terbiasa pas syuting. Terus yang paling effort banget bagi aku tuh lebih ke fisik sih. Karena gimana caranya kan cewek pasti bagian dadanya beda ya sama cowok ya. Tapi bisa ditonton di situ semuanya dibuat rata banget. Dan itu tuh pakai stagen, kenceng banget. Jadi kalau cowok-cowok mungkin gak tahu rasanya, tapi cewek-cewek pasti mengerti rasanya gimana. Tapi itu semua adalah pengorbanan demi series kayak The Big Boss. Bagaimana? Yang mau tambahin mungkin untuk karakter kenapa bisa memilih apa Alden dan juga Natasha gitu? Dimana looknya sama gitu katanya? Iya. Tadi kalau mau yang cedera, saya ingat saya William sama yang cedera ya. Yang lagi tadi ya, yang adegan itu bukan sih? Yang kaki-kaki keram itu ya. Oke. Kalau pemilihan karakter, jadi kan maksudnya kita kan sama Wilona juga udah pernah project sebelumnya, jadi memang udah sering ngobrol, Wil kita ada satu series yuk, kerjain apa gitu. Karena kan ini series pertama animated dengan Wilona. Tapi kan kita juga perlu cari cerita yang cocok gitu kan, yang masuk emang fit Wilona. Karena kan Wilona juga selalu bilang pengen cari cerita jangan yang itu-itu lagi gitu. Pengen cari satu karakter yang beda. Nah, datanglah nih si Sky The Big Boss. Dapat baca ceritanya, memang seperti tadi yang Payan bilang, mungkin premisnya seperti premis-premis Korea gitu kan. Nah, makanya kita mau, bukan kayak mau film Korea ya, konsepnya lebih seperti mungkin warnanya kalau teman-teman lihat, terus pengambilan shot-shot seperti model Korean look. Nah, jadi kita mungkin muka-muka seperti Korea cocok ke Wilona. Jadi Wilona juga gak langsung oke tuh, dia baca ceritanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu kan, cocok-cocokin schedule, ketemu. Nah, kan problem kedua adalah mesti cari cowok yang mirip Wilona. Tadinya Wilona mau bermain sebagai Skaya dan Skara barengan gitu. Jadi cowoknya Wilona, ceweknya juga Wilona, tapi secara schedule, waduh, itu salah satunya yang kita berat karena honornya mesti double. Oke. Gadil makanya gitu kan. Nah, akhirnya nggak masalah timing sih waktu itu schedule, karena kalau dia harus bermain dua itu schedule-nya agak susah, jadi kita harus cari orang yang mirip dengan Wilona. Nah, Wilona ini tidak punya saudara laki-laki nih kebetulan, kita udah sempet tanya kan gitu, nggak punya saudara laki-laki. Nah, jadi sempet saya ngasih beberapa, kita casting, datanglah ini rising star ke kantor, Jonathan Alden, iya kan, bawa makanan tuh waktu itu tuh sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi proses casting itu sambil makan-makan dia, ini masakanku gitu kan katanya gitu. Itu trik dari aku tuh, Pak. Aku kasih tahu dia, kamu mau makanan pasti deal. Iya. Nah, Alden kita lihat mungkin pada saat waktu pertama kali casting kan rambutnya kayak begini enggak terlalu cocok ya, tapi pas foto shoot dengan Wilona udah pakai wig, Aldennya juga di model rambut kayak gitu, ketika foto poster ya mungkin kalau saya agak merasa cukup berhasil karena agak mirip gitu. Itu sih